Bagaimana telah kita bahas di bab ini juga, dalil yang pertama Ali Imran, wa may yabtaghi ghayral islami diinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, dia akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau, makna ayat ini, Allah telah menutup semua jalan menuju surga kecuali satu jalan saja, yaitu jalan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kemudian jemaah sekalian, ada orang-orang yang menyebut diri mereka Islam liberal. Mereka kemudian membuat keraguan-keraguan terhadap umat Islam, terhadap agamanya sendiri, terhadap ayat-ayat dan hadis yang sudah begitu jelas, dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya indah, kelihatannya ingin menyelamatkan manusia. Mereka mengatakan, jangan memonopoli kebenaran, jangan merasa benar sendiri, jangan hanya menyangka kita saja yang masuk surga, yang lain tidak. Padahal ayat-ayatnya dan hadisnya sudah begitu jelas. Dan itu juga yang dipahami seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa Allah menetapkan hanya satu jalan kebenaran, hanya satu jalan yang dapat mengantarkan kita masuk surga, yaitu masuk Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam agama Islam itu. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar. Yayasan Rumah Bakti Amanah Rubama Foundation didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini takkan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wa barakatuh. Waalaikumsalam.
Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.